Material bagian atap pada teras pendopo kantor Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Magetan, roboh menimpa sejumlah lansia, Selasa pagi, tanggal 19 November tahun 2024. Para korban segera dilarikan Puskesmas Gorang Gareng Taji, guna menerima perawatan lebih lanjut, usai mengalami luka-luka pada tangan, punggung, dan kepala. Saksi mata Sumarmi mengatakan, insiden berawal saat puluhan lansia yang tergabung dalam program pengelolaan penyakit kronis Kabupaten Magetan, tengah menunggu pemberangkatan ke Madiun, di pendopo kantor kecamatan. Menurutnya, ada 5 korban yang mendapatkan penanganan, rinciannya 3 orang rawat jalan, 1 korban masih menjalani perawatan di puskesmas, dan yang terakhir dirujuk ke Rumah Sakit Sudono Madiun. Sementara itu, pegawai kantor kecamatan Muntoronadi, Arif Mediawan menuturkan, usia bangunan diduga kuat sudah lapuk, ditambah lagi, Kabupaten Magetan juga dilanda hujan Senin malam, tanggal 18 November tahun 2024. Duduk-duduk di serambi pendopo, karena agak dingin dia mau debu gitu, akhirnya dengar-dengar kerotok-kerotok-kerotok gitu, kemudian nggak sempat lari, sebagian sempat lari. Akhirnya ada yang kejatuhan itu tadi dan sudah dirujuk ke itu lagi apa Bu, acara apa Bu, mbah-mbah itu? Anu tafakur alam, kegiatan prolanis di Klesek Bungus. Baru mau berangkat ini? Iya, kumpulnya kan di sini, sudah izin sama Pak Samad juga. Jadi mau berangkat kejatuhan? Iya, kejatuhan itu hanya duduk-duduk berjejer-jejer gitu, terus mau dede gitu. Langsung wotok itu, langsung jatuh, sempat ada yang lari, sempat yang ada yang kejatuhan. Ya tiba-tiba saja, soalnya kan musim hujan, begitu hujan kan genteng semakin berat penyangganya. Kalau itu yang penyangganya tidak berfungsi, di bawah banyak orang, rubuh, mata korban 3. Berapa, luka berapa Pak? Yang luka agak parah 2, yang 1 ringan, ini dirujuk di puskesmas. Posisinya korban waktu itu di mana Pak dia? Di bawahnya menunggu travel acara prolanis. Sedang duduk-duduk gitu ya? Iya, duduk-duduk, selfie, foto-foto di sini. Ya, sekitar jam 7.04. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.